Dan kalian lanjut dari apa yang kami berapa besar uang yang kalian dapat yang baik menyiapkan kepada rakyat dan putra putri kami yang kiri dan yang bawah semua orang luar. Jadi tolong buat bapak-bapak aparat kepolisian ingin sekali untuk kita dipertemukan dengan satu aktivis yang mendapat jendela. Ini dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Jawa Barat datang menyegel kantor Medco. Medco ini adalah salah satu pemegang saham terbesar dari PT Aman Mineral, yaitu perusahaan tambang nomor 2 terbesar yang ada di daerah kami Kabupaten Jawa Barat. Kenapa hal ini kami lakukan? Sejumlah persoalan yang 8 bulan ini sudah kami tuntut. Pertama, misalnya bicara tentang kebijakan ketenagakerjaan. Upahnya sangat minim, lowongan pekerjaan untuk masyarakat lokal sangat minim. Kemudian bicara kecelakaan kerja yang hampir terjadi setiap tahun, roster kerja. Kemudian CSR pun ini kita katakan skandal. Kenapa kami katakan skandal? Mereka hari ini semenjak akuisisi itu sudah mengeruk isi perut bumi kami itu sekitar 106 triliun. Tetapi faktanya kesejahteraan yang ada di tambang itu jauh sekali. Kenapa CSR pun sampai diutang? Ini juga sangat terkorelasi apabila kita melihat data kemiskinan yang ada di Kabupaten Jawa Barat masih 2 digit, 13,58%. Kemudian yang berikutnya kita bicara tentang bagaimana mereka memberangus serikat atau union busting. Perusahaan terbesar sudah berdiri hampir 6 tahun tidak ada serikat pekerja satupun. Ini juga cukup lucu. Karena apa? Karena wadah yang mestinya menjadi saluran buat memperjuangkan hak-hak karyawan ini tidak ada di Kabupaten Jawa Barat.